Custom Fest 2022 itu yang baru aja diselenggarain di Jogja itu pada bulan Oktober kemarin, itu sangat ramai banget, mengundang banyak orang, terutama anak-anak custom motor, karena kan lama banget nggak ada Custom Fest. Selama pandemi juga nggak ada Custom Fest. Custom Fest ada tapi terbatas gitu loh, untuk kalangan tertentu waktu itu gitu loh, karena undangan harus dibikin online macam-macam. Dan Custom Fest itu ngundang orang dari dalam negeri, dari luar negeri, dari mancanegara, itu orang datang ke Custom Fest ramai sekali. Waktu itu kita juga sempat kesana juga, jadi mengembalikan gelora para pecinta custom culture yang ada di Indonesia. Dan waktu itu memang lebarannya custom itu ya di Custom Fest gitu ya. Sebelum kita masuk ke review, sekedar informasi, video ini berisi motor yang dapat menimbulkan hasrat ingin memiliki muncul dalam hati. Boom! Banyak hal yang unik yang bisa kita temui kemarin itu di Custom Fest 2022. Jadi mulai dari tamu-tamu yang memeriahkan acara kayak Luck MC, builder kenamaan asal Jepang yang kemarin juga datang bawa Shirley Junior yang itu yang berbasis HD FLH ya. Itu milik basis nyentrik Red Hot Chili Peppers lah ya itu ya. Motornya udah dibawa ke Custom Fest itu. Sebenarnya pemilik dari motor ini, Shirley Junior itu, Mr. Play, itu ingin hadir juga di acara Custom Fest kemarin 2022. Namun karena kesibukannya sebagai basis band Red Hot Chili Peppers, itu RHCP ya, jadi beliau itu jadwalnya sangatlah padat gitu, jadi nggak sempat juga dia datang ke Custom Fest. Tapi motornya sempat datang juga dan lumayan juga dapat perhatian dari para custom antusias lah ya itu. Selain itu hadir juga VW1 legendaris drag race 2300cc dari Moon Ice Company yang dikenal dengan nama Moonbug. Ada juga Custom Box juga ngebawa Huracan yang dibangun dari HD Twin Cam 2021. Kaijiro Korusu dari Cherry's Company membawa Highway Factor. Ada Cita Custom itu penggerak flat track di Jepang juga, The Comet 45 itu HDWL 45CI. Tak lupa juga ada Sursot, yaitu builder kenamaan Jepang juga, itu juga ngirimin motor DST yang merupakan Harley Dina tahun 97. Itu udah jadi motor the best of Moon Ice Hot Rod Custom Show. Hebat ya, bos. Kalau semangat baru motor ngebawa apa? Kebetulan kita juga datang tapi nggak bawa apa-apa, kita cuma bawa nyawa aja buat nonton gitu. Wow, banyak banget kan ya yang builder ternama yang udah memeriahkan Custom Fest 2022 kemarin. Ngomong-ngomong, ya apa aja standarisasi motor yang bisa masuk Custom Fest 2022 sehingga para builder ternama ini berani ikut memeriahkan acara besar kayak gini gitu loh. Oke, mari kita bahas, Pak Bos. Semenjak awal kali pertama Custom Fest diadain, itu tahun 2012 ya, Custom Fest itu jadi lebarannya para pecinta motor custom kultur di Indonesia. Peminatnya di tiap tahun itu selalu bertambah. Dari dulu nggak terlalu rame, jadi rame, rame banget dan gila. Terakhir itu 2022 itu memang paling rame gitu. Jadi seluruh Indonesia mungkin anak-anak custom juga pada merhatiin, terutama yang deket-deket Jogja dan sekitarnya lah. Dari luar-luar kota, dari luar negeri juga banyak juga yang datang gitu loh. Makanya karena terlalu rame, standarisasi juga ditingkatin tiap tahun gitu loh. Itu disampaikan Lulut Wahyudi, direkturnya Custom Fest. Bahkan Lulut menyampaikan bahwa di tahun ke tahun Custom Fest berlangsung, beliau berani jamin bahwa nggak ada satupun barang yang sudah tampil untuk tampil kembali di acara Custom Fest. Jadi untuk Custom Fest yang tahun kemarin muncul, tahun ini nggak bakal bisa muncul lagi. Bahkan ekstrimnya lagi, beberapa builder yang mengikuti Custom Fest ini juga nggak bisa bicara lagi soal apakah barangnya bisa dipakai atau enggak gitu, nyaman atau enggak, namun udah mengarah ke prototype gitu loh, sehingga hanya untuk pajangan kontes lah ya gitu. Setelah kita bahas seperti apa kemegahan lebaran Custom Fest 2022, nah kali ini kita juga akan ngebahas hasil customan teman-teman kita di Bengkel Semangat Baru Motor. Ini bukan motor prototype, bukan motor kontes, tapi ini motor yang dipakai buat sehari-hari ya. Seperti apa untuk customnya, mari kita lanjut.
Oke, jadi di depan kita udah ada satu unit motor Yamaha Bison. Ini udah kita custom. Agak lumayan banyak pergantian partnya. Ada beberapa juga yang kita juga masih pakai aslinya. Untuk shock depan ini udah kita ganti, shock depan Bison kita ganti shock depan upside down. Terus untuk velg kita masih pakai velg aslinya ya, velg bawaan. Cuman untuk bannya udah kita ganti pakai ban ukuran besar. Ini pakai ban Kenda. Yang depan 110, yang belakang 130, udah lumayan penuh juga. Motor udah kelihatan sesek. Untuk knalpot, ini knalpot standarnya kita copot, kita ganti. Tapi masih aman buat sehari-hari karena ini suaranya juga nggak terlalu kenceng ya, masih pelan. Kayak bodi-bodinya ya pasti kita ganti ya, karena kita tujuannya custom kan memang ngubah motor standar jadi motor custom gitu, motor klasik gitu. Dan ini bergaya ala-ala scrambler, jadi untuk posisinya agak tinggi, nggak terlalu ceper gitu lah ya gitu. Untuk bagian depan ini kita ganti headlampnya, headlamp Bison pakai headlamp custom juga, pakai lampu daymaker 7-in, lampu sen juga udah kita ganti. Untuk speedometer kita ganti speedometer yang digital. Terus setangnya kita kasih setang aluminium fat bar. Untuk spion, hand grip dan macam-macam juga kita sesuaikan ya, kita ganti yang baru ya. Untuk bagian tangki ini, tangkinya kita custom juga, semangat baru motor. Ini tangkinya udah tangki premium, tutupnya udah pakai tutup tangki ninja. Untuk saddle-nya, joknya juga kita ganti, joknya menyesuaikan kebutuhan karena orangnya pengennya bisa dipakai berdua, jadi joknya agak lumayan panjang. Spakbor depan belakang juga kita kasih biar airnya nggak kemana-mana ya, lebih aman. Cover set itu custom juga di semangat baru motor. Teman-teman yang pengen custom tapi bingung ngebikinnya di mana, nanti bisa tanya di komen ya. Terus untuk crash bar, variasi macam-macam itu ya tetap di custom di semangat baru motor. Ya, itulah Pak Bos, berbagai informasi yang udah kita sampaikan. Kalau menurut Pak Bos, motor custom yang gimana yang bisa ikut Lebaran Custom Fest? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih ya udah menonton dan mudah-mudahan videonya bermanfaat. Salam semangat!